Upaya menumbuhkan cakrawala berpikir yang luas, melalui budaya membaca kembali ditunjukkan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang. Melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pinrang, mobil perpustakaan keliling kembali menjangkau beberapa sekolah dasar dan sederajat di Kecamatan Batu Lapa. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Layanan Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka, Julia Gusteria Wiyaka yang ditemui Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Agus mengungkapkan, kegiatan ini rutin dilakukan dengan tujuan menumbuhkan kembali minat baca sejak dini. Antusias para siswa-siswi SD sederajat lanjutnya, juga sangat besar jika mendapat kunjungan dari mobil perpustakaan keliling ini. Olehnya itu Agus berharap, antusiasme ini menjadi titik awal kembalinya minat baca di tengah masyarakat, utamanya generasi muda penerus bangsa. Dalam kegiatan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pinrang mengunjungi SDN 184 Batu Lapa, SDN 125 Bulisu, SD Impres Bacukiki, dan MIDDI Padang Lolo. Selain itu Agus melanjutkan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pinrang juga rutin melakukan pembinaan bagi perpustakaan di sekolah-sekolah yang dikunjungi.